Halo, balik lagi sama gue di Otaku Digital Pau Gultunio. Oke, gue bakal lanjutin game on NP2 Penarot. Oke, sesuai dengan request gue sudah bikin beberapa orang, yaitu ada 3 sanin di sini. Jiraiya yang pertama, kakek-kakek bawa tombak, pedang, sama naik kuda, gak mirip sama sekali, gak ada mirip-mirip. Gak ada, memang muka Jiraiya gimana bikinnya gitu ya. Muka ini itu susah, seperti yang gue bilang dari awal, muka ini itu susah ya, ribet. Oke, ini Jiraiya mirip lah tuanya. Mungkin nanti bisa di edit-edit Orochimaru. Gue pikir mau yang paling putih ya, kira-kira paling putih. Mukanya putih kan dia masih muda tuh, nyuri badan orang mulu. Oke, mukanya putih Orochimaru, bawa pedang. Terus di sini ada Tsunade. Lady Tsunade. Cuk. Lady Tsunade bawa pisau, seperti biasa Piau bawa gada senjatanya ya. Kalau pukul-pukul soalnya enggak kuat. Ini request dari GTA berapa gue enggak tahu. Ada si Sweet Johnson. Ya mukanya mirip enggak apa-apa. Nah, ini pakai mereka disuruh bikin satu keluarga, oke, satu keluarga gue bikin satu tim archer semuanya. Semua tipe archer. Bugil. Pakai baju. Terus di sini ada si Carl Johnson CJ, udah gue ubah bentuknya. Gue ubah bentuknya, ubah dikit lah jadi ke terlalu kekar kayak kemarin ya, terlalu beda sendiri gitu ya. Oke, dia archer juga. Karena di sini enggak ada pistol jadi kita pakai panah saja teman-teman kan sini ya. Sini adiknya dari mereka itu si ada siapa namanya? Kendall Johnson ya, Kendall Johnson. Sama archer juga panah, cuman dia pakai crossbow. Dan ini yang paling kecil si Brian Johnson. Dia pakai onta dan naik pakai unta dan pakai panah shortbow ya, shortbow semuanya pemanah pokoknya archer, tipe archer. Oke, habis itu ada Rocky Rock. Gua nggak tahu nih Rocky Rock nih karakter dari mana, katanya disuruh bikin yang mukanya agak serem. Oke, mukanya agak serem. Terus full armor ya, full armor. Oke, full armor pakai shield bullet, pakai rompalia dan segala macamnya. Rocky Rock namanya, Rocky Rock keker. Terus habis itu ada si Walyono. Oke, Walyono bikin yang ganteng sawo matang. Oke sip, pakai armor. Plup. Full armor ya, full. Ketutup semua, gak ada yang kelihatan, kecuali mata doang. Full armor. Blup, 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 blup. Oke, selesai. Dan habis itu ada Bima. Bima. Bima juga. Edit. Bima, request apa? Gue lupa. Ya pasti. Jadi, udah, ini Bima. Oh, requestnya pakai gada ya, pakai gada. Jadi Bima pakai gada. Dia bawa gada, shield bullet, segala macam. Armornya full mengkilap, sebenarnya kinclong dia. Oke, dan habis itu ada Baldul. Baldul ini dari God of War ya, God of War. Rambutnya nggak ada yang mirip, jadi gue bikin yang begitu aja. Agak diketikat gitu. Nggak ada yang mirip, kayak dari itu badan nggak bisa dikasih tato juga ya. Cuma badannya gue bikin agak slim dan berotot. Jenggotnya mirip lah siraknya. Si bajunya, baju wolf sama baju fur ini ya, fur. Dan Atreus. Atreus ini anaknya dari itu ya, Kratos ya, anaknya Kratos ya. Atreus, kasih baju. Bajunya kan di archer ya, tukang panah. Jadi pakai itu, pakai baju wolf sama kayak mirip kayak di game ya. Dan Ezio, Ezio ini gua enggak tahu mukanya kayak apa sih muka mereka. Enggak pernah lihat mukanya. Oke, kita kasih baju yang mirip, katanya mirip. Oke, yang penting ada kerudung, ada segala macam, mirip lah, mirip. Enggak ada warna putihnya, saya ganti warna putih. Kalau bisa warna putih mungkin lebih mirip lagi. Si Altair, Altair juga sama ya, temennya ya. Temennya atau apa ya, enggak tahu, pokoknya mirip-mirip lah. Pokoknya assassin semua. Satu grup. Oke, kayak asas juga, jadi ada hood, terus pakai baju segala macam, senjatanya pedang sama pisau, dua-duanya sama ya, dua-duanya pedang dan pisau. Berikutnya ada si cabul. Oke, si cabul, gue bingung kenapa cabul namanya. Cari orang katanya yang ganteng, terus tinggi putih. Oke, terus tapi namanya cabul, kenapa cabul? Ya, karena dia nggak pakai baju, ya udah gitu aja, kita nggak kasih baju jadi. Jadi si cabul cuma pakai helm sama itu tangan sama kaki, ini temennya si Bang Mamat nanti di berdua nih jalannya. Dan oke, okay, Kratos ini udah ya, udah di edit ya. Ini udah lama punya, si Ocil nggak berubah apa segala macam. Oke, okay, udah itu aja. Jadi ada sekitar berapa tadi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 orang ya, ada 15 orang yang baru. Dan seperti biasa kita masuk ke turnamen dulu. Jadi langsung ke arena, join the turnamen. Join. Di sini kita bisa melihat mereka dengan lebih detail ya. Oke, okay, kita watch Orochimaru. Di sini ada Baldur, ada si cabul. Waduh, kenapa tuh si cabul bugil tiba-tiba tuh. Si cabul lawan Ezio. Ya apa yang menang? Loh, kok nggak berantem? Ada Orochimaru di belakang. Asyik ada si cabul kemungkin. Wah, Orochimaru menang rupanya. Mirip banget sih.
Oke, berikutnya ada Rocky Rock, Brian Johnson, Wal Yono, sama Kendall Johnson. Oke, sekeluarga ada dua orang nih. Ini siapa ini? Kita lihat. Ini siapa? Oh, ini. Ini Wal Yono ya? Wal Yono lawan Brian Johnson. Wal Yono kayaknya menang sih, soalnya armornya bagus. Full armor. Oke, Wal Yono membunuh satu orang. Wah, Rocky Rock juga lumayan nih. Armornya scale. Wah, kalah Wal Yono. Rocky Rock pemenangnya. Rocky Rock lah ya pasti. Belum pernah denger gua. Bet dulu kita itu lawannya Tsunade, Altair sama Bima. Waduh, ada Bima di sini. Altair sama Tsunade lumayan deh. Kita lihat dulu. Waduh, yang itu lagi. Si Bima yang nyerang. Cuma 11 damage sih. 9. Wah, berbahaya nih. Dia full armor si Bima. Pukul dari belakang. Kroyok. Bet. Oke, si Bima lawan Altair. Siapa yang lihat? Siapa yang menang? Assassin. Bima itu apaan? Dari latar kaca gitu semacam itu. Ada kan Bima kalau salah. Ayo Bima atau Altair menang. Wih, si Altair jago juga pakai pedang. Wah, mati. Emang armor itu guys, namanya. Curang itu armor sih. Armor itu kalau udah sudah terlalu kuat seperti ini mereka sudah pasti menang. Kenapa gue sih terus mati? Oke, next berikutnya ada Sweet Johnson, Asterus, Jiraiya sama Carl Johnson. Oke, berdua lagi tuh, sekeluarga tuh. Sweet Johnson sama CJ. Dua orang tertua ya. Kita nonton. Di sini ada siapa? Kita lihat si Jiraiya. Kakek. Jiraiya lawan anaknya Kratos. Tapi dia nggak pakai panah. Jiraiya sama anaknya Kratos, siapa yang menang? Wah, mati. Jiraiya mati. Sisa Sweet Johnson. Dia membunuh adik sendiri. Wah, masih mati. Udah sekarat gue bikin sama Jiraiya. Oke, berikutnya kita di sini Orochimaru, Ezio, Wal Yono. Oh, si Wal Yono sehat. Selamat sampai sini. Kita nonton. Rocky Rock. Ini Rocky Rock sama Orochimaru. Siapa yang menang? Gua sih ngebetnya terhadap Wal Yono. Kayaknya keren soalnya si Wal Yono. Cuma tadi kalah sama Rocky Rock. Kecuali dia sekarang mukul si Rocky Rock duluan. Oke, Rocky Rock dikepung dua orang. Mau enggak? Waduh, Wal Yono dipukul. Dia agak bingung kan. Dipukul belakang, dipukul depan. Tapi armornya kuat banget. Gila, terus suka mati-mati. Wah, kalah juga. Ternyata dia salah itu. Bukannya menunggu dulu main masuk aja jadi dikepukin kanan kiri ya. Rocky Rock menang lagi. Hoki deh, nggak jadi dikepukin. Oke, kita ada Asterus, Sweet Johnson sama Bima. Oh, Bima masih selamat ya. Kita masih bunuh Bima duluan nih biar nggak nongol nanti. Bima. Tangkis, pukul. Wits, tangkis sama nih. Aduh. Kita masih puterin. Dia lama muter ya, karena berat armornya. Oke, gue dikepung nih. Ayo, Sweet Johnson. Kita berdua bunuh dia. Sip. Sekarang giliran. Wah, damage-nya gede banget, 57 langsung. Armornya cuma armor bulu soalnya. Kita sama Sweet Johnson melawan Orochimaru dan Rocky Rock. Orochimaru. Dia tidak bisa summon ular-ularan disini. Baju juga cuma kain ini. Aduh, tancap duluan. Sweet Johnson. Mati Orochimaru. Tancap duluan belakang, gak saudara. Oke, musuh terakhir tadi si Johnson. Sila, si Johnson sama tapi ujungnya. Padahal bajunya gak bagus-bagus banget. Baju tidak menentukan. Tadi gue bilang baju menentukan. Hoki juga menentukan ya. Kalau lo hoki itu gak mati-mati kan. Lumayan. Tapi sekarang sih mereka skillnya masih belum tinggi ya. Kalau skillnya mungkin udah 100-an, skill pedangnya baru tuh. Berbahaya. Bunuh satunya mungkin susah. Mukulnya cepet, damage-nya gede. Oke, kita menang. Saya pemenangnya. Ada yang gak masuk ya? Terakhir si... Oh, si Cabul gak masuk ya? Orang-orangnya. Ada sih Cabul. Masuk. Masuk semua tadi. Andanya sekitar 16 orang ya. Satu turnamen ini 16 orang. Oke, jadi tujuannya apa? Gue sih mau ngambil kastil sih ya. Mau coba ambil kastil. Kemarin kita belum punya kastil satupun. Kita cari kastil yang dekat
dan tidak terlalu banyak musuhnya. Jadi kita coba di antara sini nih, di atas sini mungkin ada. Oke, resource castle kita coba ya, ke resource ya. Kita mencoba sendirian bisa nggak ya? Biasanya kan kita perang itu pakai pasukan-pasukan yang udah kuat banget ya, udah full armor ya. Kalau ini kan nggak begitu kuat pasukannya. Apakah bisa ngambil kastil dengan tim ini? Kita coba saja. Oh, coba dulu. Tadi kan belum pernah perang nih. Tadi kita perangnya di situ di turnamen. Sekarang kita lihat pasukan kita beraksi. Seperti biasa sudah gue pisah jadi nomor 3. Oh, kita udah punya 56 orang sekarang ya. Maju. Kita udah ada 56. Sisa berapa tuh? 52. 52 lagi dan kita punya 109 custom karakter ya. Ini karakternya custom tuh, macam-macam tuh, ada Ragnar, ada si siapa tuh namanya, lupa gua. Asep ya, Asep. Karena Asep ya, siapa namanya? Lupa gua. Saking banyaknya sampai lupa gua. Udah macam-macam. Ini baru berapa nih? Belum 100. Oke, kita suruh charge ya, kita suruh mereka nyerang. Serang. Kita lihat mereka perang seperti apa. Siapa itu? Annabelle, Annabelle. Annabelle jalan ngebut dan mengerikan. Siapa yang membunuh? Orochimaru membunuh pertama. Irfa, Irfa sering membunuh si Irfa. Tuyul, Ucok. Ah, kita nonton aja, jangan baca. Malah gak kelihatan nanti apa yang terjadi. Ayo maju, 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 maju. Turun di kuda, turun di kuda. Jangan naik kuda, kelamaan naik kuda ya. Lantem di lantai, aduh mati udah tuh si Mesa. Mesa dikubungin. Mesa mati, Mesa mati. Ocil mati. Ini siapa ini? Anis, Anis, Anis. Anis membunuh orang tadi. Anis, kok ada Acita loh, F ya. Kenapa ada si Acita? Acita. Balik, balik, balik. Kenapa maju semua? Oh, udah menang. Oke, ada menang. Siapa yang ngebunuh paling banyak? Orang yang ngebunuh paling banyak itu 2, 2, 3. Tuyul, Tuyul bunuh 3, Shiroiga bunuh 3. Ocil bunuh 2, Walyono bunuh 2. Oke, gila. Tanem paling jago itu sekarang adalah Tuyul dan Shirohige ya, berdua tuh ya. Dan orang gua sekarat sedikit. Masih bisa lah, masih kuat lah. Isinya 270, banyak sekali. Oke, apakah kita bisa mengalahkan 270 orang? Kita tunggu agak siang. Wah, datang. Wah, datang musuh. Datang musuhnya. Kita leave. Oh, tidak, mereka nyerang. Pasukan gua tandanya 3. 52 orang nih kuda semua. Itu semua mereka bawa tomak jadi bisa perang. Yang ini sisanya kita suruh turun dari kuda nih. Wait, kok semua naik lagi? 5. Ini. Kita suruh shield wall yang punya shield. Pasukan spesial kita sudah berkumpul di sini. Dipanahin. Yaudah kita suruh maju, suruh mati nih, mati nih kalau gak suruh maju. Charge semua. Semua charge. Semangat. Oke, di sini ada 3 bos. Jadi kita incer bosnya dulu. Kuda sih, mendingan kita bunuh kuda nih. Wits, kocok, 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 kocok. Dia mau bawa tombak, bahaya bawa tombak. Wah, kok mereka kudanya di sini? Infantry kita lagi berantem. Tuyul, Ocil, Sidan, pada perang semua sini. Bunuh mereka. Kita bantuin. Dapat 3 kill. Ayo semangat. Gue tidak tahu siapa siapa aja. Kalau sudah perang begini ya. Kalau sudah perang ini gue gak tahu ini siapa ya. Asal tabok aja udah semuanya. Pukul saya semua. Lu lihat golem ngebunuh, jirai yang ngebunuh di pojokan. Tuh ada yang bagus tuh. Kita bunuh dulu nanti maju bos. Wow, kita dikepukin. Nah, bosnya kita bunuh. Biar drop moralnya. Wah, bosnya kabur. Kita jangan jauh-jauh dari pasukan nih. Jangan jauh-jauh dari pasukan, bahaya. Kalau jauh-jauh mati kita bisa. Bunuh dia, bunuh dia. Wih, bisa menang. Gua kira kalah. Ternyata tidak. Kita gak cupu-cupu banget pasukannya. Gila, gua lihat banyak membunuh orang-orang terkenal itu. Orang bernama. Oke, kita bunuh pasuk. Biar moralnya turun dan orang kita gak lari. Udah, bunuh orang. Si Andros, sialan.
Kita gak kebagian. Pukul, pukul. Siapa ini? Siapa ini? Ezio. Semangat Ezio. Assassin masa kalah berantem pas kecil. Gila si Ezio, selamat. Mana lagi, mana lagi, mana lagi? Musuh sudah mulai bubar. Tinggal menunggu wave berikut deh. Di hutan, di hutan, di hutan. Kita ajak-ajak ke hutan. Musuh di hutan semua. Bersihkan. Oh ini gak ada wave kedua ya? Soalnya cuma di bawah 1000 materi pasuannya. Semuanya langsung keluar tadi udah. Kalau kita menang ini tadi sudah langsung menang. Oh mereka lari. Bersih semua. Oke, lagu kemenangan sudah terdengar. Lagu yang happy-happy itu. Ayo, ayo, ayo. Buruh, buruh. Susah ya. Naik kuda kalau di hutan kena-kena. Ada bos nyato nih. Ya, dibunuh orang. Ayo, ayo, ayo. Bunuh dia. Bunuh dia. Gue yang sebelah kanan, kita sudah menang. Dia belok. Mati kau. Oke, lagu menangis sudah keluar. Victory. Oke, kita menang. Jadi kita lihat siapa yang paling jago di sini. Gua sendiri bunuh 29 orang. Teman-temannya ada yang ngebunuh. Irfa bunuh 9. Irfa jago berantem ya. Irfa bunuh 9, Golem bunuh 8. Lucifer bunuh 10, Archer kita Ezio bunuh 13, gila. Walyono bunuh 7. Walyono Baldur dewa tuh berdua tuh. Gila Walyono. Walyono 7, Jiraya udah dapat 9. Oke. Yang kita bikin rupanya enggak parah-parah banget ya. Jadi Ezio bunuh 13 dan enggak mati. Baldur bunuh 7 enggak mati. Bima enggak bunuh apa-apa mati. Secabul enggak bunuh apa-apa mati ya. Ocil masih bunuh 2, Kratos bunuh 2 padahal enggak pakai baju itu. Walyono bunuh 7 belum mati. Rocky Rock, Andy Johnson nih keluarga Johnson semua yang ngebunuh. Ada satu yang gak mati. Oh si CJ gak mati CJ. Tsunade gak dapat apa-apa mati. Orochimaru gak dapat apa-apa mati. Jiraiya masih bunuh 9. Jiraiya kenapa bisa bunuh banyak? Archer apa? Alexios. Alexios padahal kuat loh ini loh. Alexios kan full armor gue bikin. Mati tanpa ngebunuh apa-apa. Kok bisa? Oke jadi itu. Dapat. Bisa ngebunuh loh. Bisa menang lawan 200 orang. Dan kita dapat 3 orang buat kita kill. Asup prisoner semua. Biar cepat bersih nih musuhnya. Si Padon. Oke, mana Padon? Orang kita sekarang coba kita gak bisa nyerang. Kita gak bisa lanjut perang. Kayak yang gue bilang gak kayak biasanya. Kalau kayak begini kita habis berantem kita pasti istirahat. Soalnya HP udah sisa 70% berapa gitu ya. Mati kau. Ini juga. Waduh dia. Siapa nih? Nggak dikenal. Perseneri tuh. Padon. Padon sering ketemu dulu nih. Dari dulu gue pengen bunuh. Sekarang baru bisa dibunuh. Dapat 3 kill. Dapat 3 kill dan dapat banyak barang. Sip. Ini ada 46. Harusnya bisa sih. Kita incer aja tuh. Kita bersihin. Jadi nggak ada yang jaga kastil ini kan. Dipermuda kan. Hei. Tasnur. Oke, dapat. Halo. Saya Mik. Kita perang. Mati. Dadah. Oke, cepat juga pasukan spesial nomor 5 sisa 17 orang dong. Nah, semuanya aja kita suruh capek. Semua suruh ya. Charge. Semangat. Hanya boleh ada satu orang botak di sini. Tadi gue lihat si Tasnur itu botak. Kita mesti bunuh. Ada si Ocil juga botak. Bang Mamat juga botak, kalau nggak salah. Punya banyak orang botak. Tidak boleh ada musuh yang botak kecuali gue. Kecuali gue. Tidak boleh ada jenderal yang botak kecuali gue. Oh, bukan. Mana tuh? Bosnya mana? Oh, itu tuh bos itu. Kuda mahal. Kudanya Imperial. Tidak mati. Dia ke situ belok. Jangan sampai hilang. Dia terus. Mana dia? Ayo. Isi kalian. Atitis Tasnor. Tasnor. Si cabul. Oh bukan. Siapa ini?
Mana pasukan spesialnya belum ada aja ya. Masih belum sampai. Mereka jalan kaki. Kebanyakan dari mereka juga bawa ini senjata ya. Kayak itu Sarada tuh bawa pio tuh, bawa pisau. Ayo Sarada, lempar pakai pisau. Bisa ngebunuh gak sih pakai pisau? Pisau namanya kecil banget. Wih gila Sarada bunuh satu orang. Sarada! Itu siapa? Si Anis. Anis bunuh satu orang. Gak ada pios sih. Dia lempar-lempar pisau jadi. Nih. Ya, mati. Oke, selesai. Dapat satu lagi. Selamat tinggal, teman. Oke, dapat kill. Barang seperti biasa, ambil semua, rampok. Lumayan buat duit, jadi duit 52. Oke, ternyata kita mesti istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Berhubung tadi tiba-tiba damai, jadi kita langsung serang yang di sini aja. Ini punya Kusaita, kita serang Kusaita ya. Ada berapa ini? Kita lihat dulu. Ada 150 doang, lebih dikit dari tadi malah ya. Oke, jadi kita langsung siege aja di sini. Bangunnya seperti biasa, bangun ini dan ini kita tungguin. Apakah yang ini didatengin? Tadi yang tadi sih di defend di Southern Empire tadi ya, atau Northern itu. Si Raktia tiba. Waduh, bosnya datang. Moncung, di mana kau Moncung? Oke. Moncung. Bukan Moncung itu. Moncung. Nggak ada Moncungnya. Kayak apa Moncung? Banyak cover nih. Terus Hide Lancer. Kelihatannya sih masih menang ya. Masih hijau semua tulisannya. Grup kita tidak terkalahkan. Suicide Horseman. Bukan Moncung. Moncung di mana kau? Kita mesti bunuh bosnya nih. Moral kita rendah soalnya gak ada truk. Tanpa truk bikin pasukannya moralnya rendah ya. Takutnya kabur. Moncung! Bukan, Suicide Horseman. Seperti apa Moncung itu? Gila hijau semua loh. Dewa nih ada Shanks, Bima membunuh orang. Wah mati semua sekarang. Waduh ketangkis. Ini Moncung nih kayaknya. Beda sendiri bentuknya. Hah? Kudanya kuda murah tapi. For glory Alexios. Susah. Sialan. Siapa nih? Maju. Thorfinn sama Tuyul. Si Thorfinn mengejar pasukan gitu banyak. Gila berani banget. Wah tusuk pake pisau langsung mati. Bunuh berapa nih Thorfinn? Gila deh. Oke pisau dong padahal. Wah dapet satu kill lagi Thorfinn. Gila dia pantang mundur. Wah mati. Ocil. Bunuh dia Ocil. Ocil. Oh gak dapet sih Ocil. Gue liat si Cabul membunuh orang. Cabul. Pukul deh Cabul. Wih dapet si Cabul. Orang Cabul. Pakai kapak ya, lempar. Wah ya deh, kita udah menang jadi bisa nonton ya. Oke, kita lihat lagi. Seperti biasa, siapa yang bunuh paling banyak? Ini pasukan biasanya bunuh cuma 4. Ini kan, 4, 2, 2, 3, 1, 2. Tandanya spesial-spesial yang bunuh. Thorfinn bunuh 4, Asep bunuh 5, Irfa bunuh 6, Irfa ngebunuh mulu kira. YKI 3, Sidan, Golem dapat 5, Shanks dapat 7, Ocil dapat 7 gila sih. Ocil dapat 7. Kendall Johnson dapat 5, Sweet Johnson dapat 5. Archer kita panen nih. Valiono enggak perang ini Valiono nih. Tadi sakti dia. Ezio juga enggak perang, enggak kebagian, enggak mati, enggak ngebunuh ya. Dan. Loh, baru mulai sudah nemu Moncung. Langsung kita penggal saja ya, tanpa pikir panjang ya, kita bersihkan secepat mungkin. Soalnya sekarang update itu sudah sampai 1.31. Gue udah ketinggalan jauh banget ya. Dan gue gak bisa update ini game karena begitu gue update, hurrah! Begitu gue update dia bakalan amburadul semuanya. Bakal berantakan gamenya. Wow, musuhnya datang lagi. Ada dua orang dan mereka nyerang. Oke, seperti bisa langsung di charge. Tunggu dekat dulu deh, tunggu dekat. Serangat. Maju. Musuhnya karena ini Kusaita jadi banyak kuda.
Jadi kita nggak boleh turunin pasukannya dari kuda. Nanti nggak ada yang ngejar pasukan kuda mereka kan? Berabe kok itu. Apakah sudah dekat? Oke, sudah kelihatan musuh. Kita sudah charge. Sudah dekat. Maju semua. Siapa kali? Mana bos? Oh, bajunya keren ini. Oh enggak, black. Kabur. Ini nih bos ini. Itu bos ini. Jangan sampai lepas dari penglihatan kita. Archer bosnya juga. Apa-apa, kabur. Ayo, Surya. Di Surya bawa bendera. Aduh, gue dipukulin mulu. Ini bosnya bukan ya? Aduh, gak kena. Satu hit lagi. Jangan bunuh dia, Res. Wah, bukan. Usai TV Lancer. Enaknya kompanian gini ya. Jadi bisa kita modif. Kalau kuda, jadi kita kasih equipmentnya sesuai untuk kuda. Kadang-kadang dikasihnya equipment yang tidak cocok buat kuda, pas ngambil kuda itu pakai gada gitu, kadang nggak sampai mukul ke bawah. Annabelle sama si Anis udah berang? Oke, lagu berangnya keluar. Dapat ya, lihat siapa kill terbanyak. Kill terbanyak kita lihat dari sini Anis, so nggak si Irfa lagi. Gila, Irfa jago loh dari tadi bunuh 7 dia Irfa. Siapa yang bisa ngalahin Irfa? Wah, Sengs bunuh 9. Irfa, Sengs. Si Cabul dapat 1, Kratos dapat 4, Ucok Saputra dapat 5, Sweet Johnson dapat 6, Tsunade, Jiraiya dapat kill semua, gila. Baru setengah jam sudah membuka banyak. Satu lagi. Oragur. Oragur. Oke, kita dapat 2 kill lagi. Dan seperti biasa, langsung klik dulu biar orang yang makin kuat pasukan kita. Dan pasukan biasanya kuat jadinya. Ini kita sisa beberapa orang, udah sekarang-sekar semua nih. Oh, HP-nya masih banyak yang lumayan hijau ya. Oke, bisa battle continue ya. Selama mereka nggak maju, kita bisa istirahat. Apa itu 325 orang? Kalau mereka datang, kita kabur ya. Bisa. Ayo, aku mau coba nyerang kastil sekali aja menggunakan pasukan gua. 50 orang. Oh, nambah lagi tadi ya. Tadi 52 ditambah 4, 56 orang lagi yang masih di custom. Dan kita punya pasukan full custom. Target 100 dulu lah. Target 100 orang full custom. Nanti kita bikin video khusus pakai kamera lain ya. RTS kamera, nggak tahu udah bisa diinstal ya di versi ini. Versi lama kita install, jadi rajanya nggak perlu diliatin. Kita liatin pasukannya gimana, Tom. Yuk, battering yang menjadi, kita langsung maju ya. Waduh, majuin lagi sama musuhnya. Nyantai. Oke. Lumayan sih, dapat 2 kill lagi kalau menang. Buat ini aja kita nggak dapat-dapat ini. Gimana ini? Semangat. Semangat. 24. Kudanya selalu banyak. Selalu punya pasukan berkuda. Kusai sih. Keren. Oke, kita suruh cas ya. Terus. Gak kena, padahal kalau kena keren tuh. Sudah deket deh, tinggal buru ya. Kenapa kau gak kena tadi? Kalau begini kan gak keren. Bukan nih, bukan bosnya. Ini tadi. Mati kau jenderal. Siapa? Nyantai. Nyantai, mati kau nyantai. Nyantai mulu. Makanya jangan kebanyakan nyantai. Olahraga dong. Olahraga. Kuzaid Footman. Ucok Saputra, Kentung, Orochimaru, Zange, Shirohige. Udah pada perang. Oh, mereka nih. Uchiha Sasuke, lempar pisaunya. Lempar Uchiha. Gak ada kill. Oh, ada Itachi Uchiha bunuh satu orang. Lempar lagi pisaunya. Gak kelihatan sih. Mesti kita zoom nanti per orang. Dia lempar pisau. Gak ada kill sih.
Gak kena kali. Ganggu ya. Ayo ngantem. Ya mati. Bajunya masih kita upgrade tuh si Itachi. Sampah sekali baju, hanya kain. Ada sih kain yang bentuknya gitu ya. Kain yang armornya lebih kuat gitu ya. Yang bentuknya kayak gitu tapi lebih kuat, nanti carilah. Bajunya sih udah lumayan cocok lah, kayak itu di Akatsuki-Akatsukian gitu lah. Kalau diganti kan nanti nggak mirip lagi. Nggak bisa bedain nanti, susah. Seperti biasa, cek dulu. 318 Kaido bunuh 8 orang. Tadi Irfa dapat 4, lumayan gila Irfa selalu ngebunuh ya si Irfa. Siapa lagi? Sengs 3, Sange 4, Alter, Asterus, Bima dapat 5. Carl Johnson sama Sid Johnson. Emang Archer banyak bunuh. Oh, Orochimaru dapat 7 kill. Gila deh, Pak. Oke, lumayan banyak kill. Pasukan yang dibikin tuh berguna juga ternyata. You are my prisoner. Iya, you are my prisoner. Dan bajunya kita ubah semua, cepret. Oke, upgrade pasukan. Ambil semua, beri jual. Gue mau pencet N dulu, kita lihat Kuzait itu siapa hero-nya. Kenapa sih cabul kelihatan di sini? Gila, keren banget mukanya. Bajunya cocok banget, cuman cabul masalahnya. Clan, kok clan? Kingdom. Kita melihat Kuzait, siapa ketuanya? Jagan, siapa di Jagan? Anaknya si ini ya? Anaknya dari si, oh iya, anaknya si Moncung. Moncung sudah mati. Kita mencari Jagan tadi, yang berikutnya. Musuhnya pasti gue punya banyak musuh di sini. Karena banyak motong orang. Beberapa orang udah mati musuh gue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enggak nih keluarga. Father Bandan, TRT, Nusun. Oke. Kita penggal saja tadi prisoner sebelum menarikan diri. Kada. Banyak orang yang belum pernah gue ngerek. Siapa ini si Kada? Hura. Nyantai juga. Jangan nyantai, gue gak pernah denger nih. Nyantai, siapa jangan nyantai? Hura. Oke, dapet kill. Continue siege. Ini jadi. Aduh, kita lagi bonyok tapi orangnya. Dia nggak berani nyerang sih. Paron. Kita tunggu siang aja, serang aja. Takutnya diserang lagi lah. Oke, kita serang. Asalnya kalau kita diserang lagi, berabe. Auto deploy. Bikin assault. Oh ini pasukan biasa, pasukan spesial gue di depan tuh. Beragam banget, seru, liatnya keren. Ada yang kecil, ada yang gede. Bajunya beda-beda, bentuknya beda-beda. Rupanya seragam itu nggak selalu lebih keren ya. Kayak Akatsuki kan seragam tuh, kelihatannya keren. Tapi beragam keren juga, macem-macem modelnya. Macem-macem modelnya. Kita masih bantuin. Berbahaya ini, kalau nggak. Aduh, panah gue lebih kecil. Si Thorfinn sudah mati. Gimana nih Thorfinn? Dia biasanya mainnya di kapal-kapalan sih. Tidak menyerang kastil begini. Finland Saga, gue belum nonton Finland Saga. Tapi Viking-Viking kapal gitu kan. Sengs mati. Si Seng gue kasih panah tapi dia gak jago panah. Dia jago ya pedang si Seng. Gak apa-apa nih latihan panah. Mase mati. Tiga orang udah mati. Thorfinn, Sengs, Mase. Tapi gue udah setengah. Lucifer mati, Lucifer archer loh padahal. Kok bisa mati si Lucifer? Gimana nih Lucifer? Sweet Johnson, Sweet Johnson archer juga. Keluarga Johnson tuh semua archer tuh. Tapi masih kecil. Baru dibikin hari ini. Zidane mati juga. Ini siapa ini? Orochimaru. Orochimaru ngapain kamu di situ? Orochimaru dodol. Ya udah, ada hero lumayan. Ini siapa ini? Harpoon. Oh, harpoon ini bukan hero. Back off. Senjata gue mana? Panah. Si Orochimaru gak bawa panah ya? Bawanya harpoon. Oke, kita pasti gitu ya. Musuhnya sudah mulai menang ini. Jumlahnya jauh lebih banyak. Mereka ngebunuh banyak tuh. Temen mati. Ada mati orang kita. Kita masih cepat naik atas nih.
Oke, bersih bersih bersih. Maju teman-teman. Bersihkan musuhnya. Gue support dari belakang. Kalian berjuang. Bisa gak ya? Ini kita masih bantuin. Gue gak bawa pedang, lupa lah. Harusnya nanti berambil itu deh. Gue lah kabur suaranya. Sini sini. Bersihkan bersihkan. Bersihkan bersihkan. Tusuk tusuk semua. Tusuk semua. Tusuk semua. Aduh. Mati jatuh. Oke, bawa deh, boleh. Ayo, golem. Semangat, golem. Wow, ini orang-orang terkenal banyak nih. Oh, nggak ada. Bersihkan musuhnya. Oi. Duh, apa ada? Ayo, tuyul. Tuyul mati nggak? Oh, nggak. Si tuyul masih berantem tadi. Mundur si tuyul. Inter juga tuh berantem. Mereka memancing mereka. Aduh, 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 itu sakit. Kill bunuh, oke, mati. Saya tidak mau kena itu lagi. Aduh, kenapa namu lu? Tuyul mengerikan. Ada si kentung, kentung. Tuyul dan Pak Yul lengkap. Ares, bunuh dia Ares. 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 Si Ares jaga belakang rupanya. Sini, sini, tabantin, tabantin. Wuh, udah tembus, asik. Ada si Keki, Keki sama Ucok Saputra. Keki dan Ucok. Dapat kill si Ares. Wah, Ares dapat kill. Oh, Ucok, si Ucok. Nah, ini Ares di sini lagi berantem sendirian lawan semua. Untuk armornya kuat. Waduh, dia Ares. Enggak mati. Berantemnya dodol banget tapi. Lambat. Belum tinggi sih, levelnya belum tinggi. Wait, 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 gocek, gocek, gocek. Mana lagi, mana lagi? Mau lari di atas. Ya, dia turun lagi bawah. Mana tadi lari? Si Alan, kok banyak ini? Wah, orang kita kalah, mati. Uber. Ternyata masuk ke cupu. Siapa nih lari? Alexios ya? Ya, armornya kuat-kuat lari nih. Iya, Alexios. Ternyata orangnya belum kuat. Armornya terlalu lemah. Wah, iya deh. Gua kira menang. Udah santai-santai gua main-main tadi. Lari 26 orang, pantas aja. Tinggal 45 padahal musuhnya. Pasukan kita lari 26 orang. Ini jadi masalah kita nggak punya trup ya. Karena dia nggak punya trup. Jadi moralnya dianggap rendah juga gitu. Ya sudahlah. End battle. Tapi enaknya walaupun begini, kita nggak ngerugi apa-apa gitu. Mas, jadi pasukannya ini continuous preparation, jangan leave. Ada yang jagain. Kita nggak kehilangan satu orang pun. Orangnya nggak ada yang mati, sekarat doang. Jadi masih lengkap 109 orang ya. Tadinya kita masih nyari equipment dulu. Tadi mungkin gara-gara battle banyak sih. Kita ada battle berapa kali dari awal sampai akhir. Lawan 4 jenderal tadi. Orangnya udah pada keburu bonyok. Sayang sekali tinggal 40 orang dan gue main-main tadi. Gue kira dapat menang, gue salah lihat warna. Jadi darahnya sudah penuh semua. Kita coba menyerang di percobaan kedua. Percobaan kedua menyerang kastil. Tinggal dikit sih harusnya. Acaku tulak. Aduh, kita mesti cari barang dulu. 133 lagi coba mati. Kita baru harus susah ya banyak. Kayaknya belum bisa nih, kita mesti bersihin orang dulu. Orangnya masih terlalu lemah sih. Kita bersihin si tulak dulu, kita rampok ya gimana ya. Setelah dapat equipment baru kita mulai menyerang kastil-kastil. Sekalian bunuhin orang-orangnya. Biar dikit jenderal. Jadi tidak ada yang mengganggu. Tulak-tulak. Ayo Saputra, oh kabur. Surya, kok jadi Saputra? Siapa Saputra? Surya. Ini jenderal kah? Biasanya sendirinya jenderal. Gak mati loh. Surya. Wih, gila sih Surya dapat beneran. Mana, 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 mana. Bersihkan, bersihkan, bersihkan.
kita ajak langsung. Ajak, ajak lu sih. Tadi ada kuda gue liat. Ada apa gitu. Oke, ini dia, aduh. Aduh, gak dapet. Itu kayaknya sih, kayaknya jenderal dia nih. Oh bukan, Horse Archer. Eh bukan yang mati, siapa itu? Ini sih Leonidas, ini kau. Aduh, ayo bun lah. Tulak ini kayaknya. Ya, iya. Mana tuh, tulak. Mati ya si tulak. Ya, lenyap dia dah. Gila, di mana-mana berserakan. Siapa nih? Caki. Kejar-kejar Caki. Caki. Ayo cepat lari Caki. Biar naik level. Pukul dia. Kok enggak kejar? Nanti kita langin. Pukul dia Caki. Caki. Lama nih Caki, bahaya. Langsung kita penggal si Tulak. Orang yang kusait banyak. Gak bisa habis dipenggal. Oke, barangnya pakai. Upgrade makin lengkap. Kita lihat ke kiri ya. Masih sampah aja baju. Tapi sampah-sampah ini baju masih lebih kuat daripada beberapa orang gue. Kita kasih panah aja sekalian beberapa orang. Yang bisa pakai panah kita kasih panah. Kita kekurangan archer kayaknya. Ini kita bikin horse archer. Kebetulan lawannya Kusait. Kusait itu punya banyak panah kuda. Kita masih ada 98, kita bisa bunuh si Acaku. Acaku. Pasukan spesial kita ada 50. Kita pakai pasukan spesial itu nih. Suruh follow me. Follow teman-teman. Kuda mereka cuma 10. Sip. Kuda kita juga ada 10 kira-kira. Semangat. Charge. Udah pasukan berkudanya. Ih, kok gak kena-kena sih? Lempar macam-macam, musuh mati. Kena kapak, macam-macam tuh, gila. Timpuk deh. Lempar kapak, lempar pisau. Ada javelin juga. Ada panah juga. Kita banyak archer. Banyaknya throwing weapon tapi daripada archer lebih baik pakai throwing weapon. Siapa itu? Si Ocil. Ocil sama gue lupa mulu namanya. Caki, oh Caki. Ada satu yang bawa senjata kanan kiri. Yang susah namanya. Gue dikeroyok, siapa ini? Ayo dong, bunuh dia. Kusait Dakan. Banyak yang mati, tancep loh gila. Tancep, ini ketancep juga tuh. Ya gue juga yang lempar ya. Eh kita batin biar tidak terlalu lama. Halo. Selamat tinggal. Halo. Selamat tinggal. Gak mati lagi. Halo, selamat tinggal. Acaku. Ganti kau acaku. Oke, seperti biasa klik ini. Wah, kepake semua senjatanya. Yana. Waduh, kan diserang lagi. Aduh, gak bisa habis musuhnya. Siapa ini? Temun sama Yana. Kalau begini ceritanya, gagal kita perang. Semua ikut. Semangat. Kita lihat ada berapa? 23. Dors. Ayo semua. Ini apa sih gue pakai? Kok gue punya tombak? Mana gue punya senjata? Tuh ganti senjatanya. Salah teknis sih. Gue mengganti senjata gue tanpa sengaja. Ya susah dah berantem. Tusuk deh. Udah lama gue pakai tombak. 5 minutes later. Ya nah. Sekarang Temun. Hurrah.
Oke, dapat 2 kill. Sekarang gue continue, kalau mereka maju ke depan ke field kita bisa mati nih. Orang kita sisa 77 soalnya. Mereka masih ada 100. Coba ya continue. Biasanya sih nggak berani ya, kecuali 2 kali lipat tuh, aduh. Pakai. Digangguin mulu sih. Kalau gue butuh istirahat, aduh ada mesuil gitu. Wah, ada pada sekarat orangnya. Gak bisa ya, kita lift. Gagal lagi. Percobaan ketiga. Masa sih gak dapet sih. Gue udah bunuh segitu banyak, masih di defend juga masa. Ayolah, biarkan saja. Gue mau perang doang di kastil. Gue mau mendapat satu kastil. Itu aja gak dikasih. 5 minutes later. Hurria. Aduh, garlic ini bawang putih ngapain ke sini? Sana. Aduh, mesui pelan. Kita lihat. Oh, dibelok sini, lift. Sialan. Tinggal dikit lagi serang aja kali ya. Serang ya. Enggak perlu pakai tower kali. Aduh, kepencet lagi. Udah pulang. Panik. Mesui. Kita tutup dengan membunuh si Mesui kalau bisa. Saya tidak membantu. Oke, dapat satu. Are. Saya berguna. Bunuh dia. Mati. Ini ya. Hurrah, pada bagus itu. Ini. Hurrah. Side Lancer. Archer. Jangan sampai archernya menembak. Ayo bagus. Itu si Brian Johnson. Mana yang archer nih? Bang Mamat naik level. Mantap Mamat. Juang teman-temanku. Mana sih? Gue gak liat jendela-jendelanya. Terlalu banyak kuda kita. Semangat. Pasien 01 nih kuda ya, baru tau gue. Gue kira yang kaki nih. Mana lagi? Savannah Longman, siapa tuh? Gak dikenal. Oh, menang telak loh. Orang kita rupanya upgrade pasukan itu sangat-sangat mempengaruhi sekali ya. Kita bunuh 6 jenderal itu dapat equipment banyak banget tadi. Pasukannya langsung full upgrade. Semuanya punya armor, punya senjata. Beberapa orang gue bikin jadi horse archer lagi tadi. Langsung berubah total gameplay. Tadinya lawan segini udah babak belur, sekarang enggak. Orang kita sudah mulai super powerful ya. Powerful. Oke, mana lagi. Udah tinggal dikit. Gue gak liat apa-apa. Oke, kita dapat juga yang mengganggu kita. Kita lihat dulu siapa yang bunuh paling banyak. Asep. Sidan dapat 5. Big Mom dapat 7. Mitsuki dapat 7. Golem dapat 7. Asterik dapat 6. Bang Mamat 5. Bang Mamat. Haklexius 5. Ochil dapat 7. Kratos 3. Bima 6. Orochimaru 4. Sweet Johnson 4. Baldur, Ezio, Alten gak dapat kill. Dan langsung prisoner. Ini juga. Berikan armormu. Upgrade pasukan lagi. Asik. Jepret. Pasukan kita makin lama makin kuat. Ambil semua. Wih, baju apa ini? Nantilah, baju nanti kita pilih-pilihin aja. Di off cam aja ya. Ngapain milih-milih di sini? 14, 10, 16. Nggak banyak berubah. Tapi kelihatannya makin kuat. Oke, jadi ini gua kasih equipment dulu. Bentar, gua kasih equipment dulu mereka. Yang pakai pedang ini kita mesti kasih senjata jarak jauhnya, jadi antara panah atau dikasih yang lain gitu, tombak misalnya. Kita tambahin macam-macam ya, jadi kasih shield, kasih senjata lempar, jadi mereka bisa jarak jauh juga gitu ya. Pasukannya udah makin kuat tapi nggak bisa serang-serang kastilnya soalnya banyak banget musuhnya. Setiap kita nyerang dihantem dari belakang, depan segala macam. Ini masih ada si Garlic. Ada si Rego Bolt. Di sini ada apa nih? Benizilal punya. Gak habis-habis. Kita udah bunuh banyak banget, tapi gak beres-beres.
Jadi mungkin kita stop dulu ya sampai di sini ya. Ini dari leadernya Moncung, Ulkum mati. Dari Kerenggit udah mati banyak banget. Si Yana ini seminggu buru-buru dari Kerenggit apa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal si Mesui. Oh, Mesui kan udah gua dapet. Selamat tinggal. Ini pengganggu kita nih, pengganggu utama kita Kerekit rupanya. Si Mesui ini nih. Selamat tinggal Kerekit. Hurra! Suh, masih ada satu lagi. Suran. Selamat tinggal Suran. Hurra! Oke, kita dapat dua kill tandanya Kerekit habis ya. Ini punya siapa sih? Faction Crusader Clan punya Arkit. Arkit kenapa sih Kerekit ninja defend? Sampai habis satu clan-nya buat nge-defend itu. Arkit. Arkit juga udah habis orangnya. Gila, 6 orang. Gue bunuh berapa nih hari ini? 6. Ini 6. 12. Tadi si Moncong dong ya? Urkum bukan ya? Urkum kayaknya bukan deh. 13. 14. 14 orang. 15. 16 16 16 ini kayaknya juga nih 16 17 18 gue menggal 18 orang ya hari ini. Dan masih ada 3 orang lagi di sini. 1 2 3. Mungkin besok Kusait habis demi mempertahankan satu kastil. Satu negara habis gara-gara satu kastil. Enggak tahu juga. Ya udah, jadi rekaman dari Monemblade bakal gue ini dulu ya. Gue kasih tahu dulu bagi yang belum tahu. Jadi di sini kita ada custom karakter. Ini semua ini custom karakter dari para pemirsa-pemirsa yang ganteng dan cantik. Jadi kalian bisa request karakter dan gue bikin sebisa gue. Jadi nggak mirip sama sekali pun, kayak beberapa orang nggak mirip, banyak banget yang nggak mirip malah ya. Kayak si Boruto nggak mirip, Sarada nggak mirip ya, tapi gue bikin sebisa gue. Tidaknya ukuran tubuhnya mirip, dan namanya mirip, warna rambutnya mirip ya begitu ya. Oke, jadi gue bikin sebisa gue. Jadi tinggal tulis aja di komen untuk yang kalian mau. Tinggal pilih jenis kelamin, terus pilih namanya, pilih ukuran tubuhnya seperti apa, kekar, kurus, gendut, segala macam, dan lain-lain, serta equipmentnya sekarang ya. Karena gue udah punya duit banyak, udah 225. Habis jualan bisa 300-an, jadi kita bisa beli equipment, bisa kita modif pasukannya. Oke, jadi rekaman dari Monemblade 2 bakal gue stop dulu sampai sini. Ketemu lagi sama gue di episode berikutnya di channel gue Otakure Digital Pop Culture News. Thank you.